Di video kali ini Rin mau review salah satu produk must have item karena produk ini adalah salah satu penolong aku ketika aku breakout atau jerawatan. Yuk, produk ini adalah Bioderma Sebium Global. Mereka mengklaim bahwa Sebium Global mampu mengembalikan sebum seperti pada kulit yang sehat dan menghentikan proses fisiologis yang dapat menyebabkan lesi dan memperparah jerawat. Kombinasi kandungan bahan paten bekucol dan fluidaktif akan memperbaiki kemampuan kulit dalam menjaga keseimbangan asam lemak, mengembalikan kadar sebum, dan mencegah timbulnya jerawat dan komedo. Aku sendiri sudah pakai produk ini lebih dari 1 tahun dan aku masih pakai sampai sekarang. Produk ini adalah must have item buat aku ketika aku breakout atau jerawatan. Tekstur seperti krim yang super ringan dan sangat mudah diblend. Hanya perlu sedikit saja bisa dipakai untuk seluruh muka. Produk ini super irit teman-teman. Satu botol isi 30 ml bisa aku pakai 7-8 bulan. Akan ada rasa celekit di jerawat aktif, but I don't mind it karena jerawat aku jadi cepat matang dan beberapa juga cepat kering. Bahkan kadang jerawatnya nggak jadi keluar. Produk ini nggak bikin kulit aku jadi kering ataupun berminyak. Just normal and I love it. Cara pakai produk ini bisa dioleskan ke seluruh muka tipis-tipis saja pagi dan malam. Produk ini juga bebas paraben, hipoalergenik, dan mengandung parfum atau pengharum. Produk ini punya bau yang cukup mengganggu karena terlalu wangi. Dan untuk masalah komedo, well, produk ini belum mampu mengatasi masalah komedo di kulit aku. Bahkan aku skip pemakaian produk ini di area dahi karena malah bikin komedoan. Produk ini sangat bagus aku pakai di area pipi dan dagu. Bahkan bekas-bekas jerawat lama aku memudar. Produk ini juga aman dipakai di kulit sensitif sekalipun. Bioderma Sebium Global juga mengandung ester AHA, asam salisilik dan asam sitrik yang berfungsi untuk mengatasi masalah jerawat dan komedo. Selain itu juga mengandung glukonat zinc dan enoxolon yang berfungsi untuk menghaluskan dan mengurangi kemerahan akibat peradangan. Oke, aku rasa cukup review aku kali ini. Kalau kalian ada yang ditanyakan silahkan komen. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe if you like my video. Dan sampai ketemu lagi di review aku yang selanjutnya.